Ah, ini ketemu yang lewat nih. Ah, ini ketemu yang lewat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat ya. Jadi di video kali ini Bang Jai mau cerita yang pernah kemarin Bang Jai alami. Sebelum lanjut cerita, seperti biasa, kita bampi dulu, cuy. Ngebeat sampai jam segini. Yang masih nongkrong cuman satu orang. Orang-orangnya pada nggak ada, pada nggak ada, pada orang ono. Astagfirullahaladzim, ngalong ini ngalong cuy. Nah, ini ketemu yang lewat nih. Aki-aki lagi. Tadi ada yang nongkrong di sini nih. Oke, teman-teman, di video kali ini Bang Jai mau cerita waktu Bang Jai ngelewatin jalur apa ya namanya, bekas korban pembegalan gitu ya, yang korbannya sampai meninggal menurut cerita anjay. arwah si korbannya itu masih sering muncul, teman-teman. Nggak tahu benar atau enggak gitu ya, cuman pada saat Bang Jai dapat orderan ke wilayah tersebut, Bang Jai juga sempat deg-deg plus ketakutan gitu ya. Nah, seperti di video yang Bang Jai lewatin ini, sekelebatan ada bayangan putih, tapi ternyata bayangan putih itu cuman karung, teman-teman. Terus yang digembar-gemburkan sama masyarakat sekitar, terus orang-orang yang pernah ngelewat ke situ, katanya masih penasaran si arwah korban tersebut ya. Nah, pada saat Bang Jaya lewat ke situ, alhamdulillah teman-teman gak ada apa-apa gitu. Walaupun Bang Jaya itu ngelewatin daerah tersebut, ya ada berasa panik, ada berasa kaget, takut, dan lain-lain, campur aduk pokoknya gitu ya. Udah gak bisa dibayangin aja gitu teman-teman. Gimana kalau misalkan kejadiannya, ya amit-amit gitu, bukan minta, tapi malah mintanya dijauhin, bukan minta dideketin. Gimana kalau misalkan nimpa ke Bang Jai pas ngeliat gitu, apa muncul di depan atau gimana lah gitu. Bang Jai ada perasaan kaget, teman-teman. Kaget, takut, panik, bingung, sieun, segala rupa lah gitunya, campur aduk gitulah. Cuman pada saat Bang Jai lewat, yang tadi Bang Jai bilang, alhamdulillah nggak ada apa-apa, teman-teman. Dan alhamdulillah juga nyampe tujuan dengan selamat. Ya kayak gitulah teman-teman, pokoknya ulasan singkat dari Bang Jai apa yang udah pernah Bang Jai lewati dan lalui. Anjay, keren banget ya itu bahasa. Semoga buat teman-teman ojol yang sering ngalong, semoga selalu dilancarkan segala orderannya dan diberi keselamatan dalam setiap menjalankan orderannya. Semoga video ini berfaedah buat teman-teman semua, dan tontonan yang pun menjadi tuntunan untuk kita semua. See you next my video. Bang Jai Stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give it to me like...